Nah, ini tanpa mas bud. Oh iya. Karena kita tunjukin. Lagi ke Spanyol. Mau beli gitar. Udah banyak. Gitar Spanyol. Tadi dibantu sama Ginda. Ginda, Mas Ginda. Baru pertama ini. Ntar kita lihat semuanya. Nah, nah, masih latihan. Oke lah. Bisa mirip-mirip. Mirip gak mungkin lah. Karena yang susah itu kan kalau menggantikan seseorang tanggung jawabnya kan. Iya. Contohnya apalagi yang nuli. Kalau posisi gantiin Bujana gitu kan, yang pasti bukan hanya mainnya doang, tapi ngulik sound segala macam. Berat jobnya. Karena itu sih kompleksnya sih itu, ngulik sound, ngulik permainan pastilah gitu. Nah, kemarin pas latihan sama Ginda sih oke. Oke. Ah udah, ini Pak. Bertanggung jawab akan itu. Sama ada lick-licks-nya dia yang khas ya. Jadi dia pakai. Ah. Ginda kan sebenarnya gitaris blues ya. Kadang-kadang dia gitaris blues atau penyanyi blues kan. Tapi seru. Ya, yang rekomendasi juga buat Mas Boots. Biasa kita kan pakai Mas Karis ya? Kan? Yeah. Karis berhalangan. Nah ini karena kita ini ada 3 event dalam 2 hari. Nah Karis salah berapa dari 3 itu ada yang gak bisa. Repot kan kalau harus gue ganti. Ya udah akhirnya kemarin that's yang Mas Boots. Siapa nih yang harus gantiin? Rekomendasi Mas Boots ya Ginda aja cobain. Ya udah cobain. Jadi 3 event ini sama Ginda. Kita lihat nanti semuanya. Bener sama? Rian. Bisa mau pisan kan? Kan? Terus disaksi? Iya. Saksi. Ini maaf banget.
Ya, mohon maaf. Yang di belakang mah harus boleh maaf banget tuh. Paling belakang tuh. Lu kan minta maaf dulu. Udah. Gak rame udah nyampe lah. Lombok anjir pakai kain gua. Pakai baju segala macam ada pakai gua. Gua mau pakai lah bahasa amat. Kita pakai pomero. Ya, orang miskin lah. Tadi kenalin Bida nih. Tetap pakai Nike. Tadi dia yang tes pertama kan? Ya, yang pas terakhir ya. Dia kan. Gua juga sound check tadi. Lu enggak ada. Sound check gua lu enggak ada. Emang dia tadi sound check? Dia enggak ada. Habis dia gue. Kan sound check sore nyusul jam 3-an. Masa? Iya. Dan gua jam 4. Enggak percaya gua. Enggak gua. Kalau lu gua enggak percaya. Kalau dia gua lihat sendiri soalnya yang ditungguin. Gua udah diprotesin semua ini mau pada mau bloody resix. Enggak bisa nih giginya masih sound check gimana? Bodo amat. Ini kayaknya mau sound check gua bilang bodo amat lu orang bloody resix. Aduh. Apa? Ini penyanyi lu kan? Hah? Iya. Orasi. Dia dari tadi nyanyi loh. Iya, bukan saya Ari, Ari. Ari, Ari. Bukan guys, sorong. Sukses. Sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aman ya? Aman ya. Boleh dulu. Nggak ngerti sekarang mah, mau ke toilet dulu. Yuk. Boleh. Boleh dulu. Cuy, 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 cuy. Oh, setemah ini mau anak-anak. Donat segini. Ini yang sekampung. Tau Ginda naik kayaknya, takut dia nggak tahu. Ya, siap. Ginda naik kayaknya, jangan ikut aja. Kurang, goyang. Goyang, Pak. Ini bisa juga. Yeah.
Alien mau masuk. Rombongan alien nih.
Jadi kayaknya sentral kalau digelapin gelap semua ya. Lampunya. Ini sentral ini. Kak, mic-nya kak kamar admin dong. Ingetin dotak lu gratis ke sini lu. Yang bayar bos lu. 1, 2, 3 sehari 4 loh om sekali ya. Hah? Sehari 4 ntar 5 gas gila om kontrak om ya udah full pasti dia ada bed. Ya wih resmi banget acaranya nih. RRI katanya om kayak baju orange. Gak apa dong. Hah? Gak apa-apa gak ada masalah. Coba lihat mana kita red carpet apa lihat mana nih red kampret. Dalam sini kan? Iya.
Halo. Yang tiga kantor, tidur, tidur, bangunin sama terus setengah jam lima. Ganti senar bro. Buset. Nah gini, sekalian tadi kan gue di mobil. Banyaklah pasti musisi yang sebetulnya berkesempatan manggung di banyak event atau yang udah di endorse sama sebuah senar atau apa produk kayak gitu. Gue pingin punya, bukan apa ya, kumpulan aja lah, kecil-kecilan lah, bukan foundation yang besar, khususnya untuk orang-orang di Indonesia yang emang dia manggungnya banyak, terus bisa ganti senar dalam tiap minggu berapa, kayak gitu. Nah, senar bekasnya kita kumpulin, gitu. Oke. Kita kumpulin, kasih ke orang-orang yang emang kayak main di kafe, kayak gitu kan. Kan, ya, lumayan sebenarnya. Iya, dari basis buat basis sih. Gitu. Nah, itu. Doain ya. Amin, berjalan. Main di Bandung, buat gua, soundnya kayak nggak ada presence tau nggak untuk sebuah senar baru gitu kan, padahal udah diganti nih. Buat gua kayak, jadi gua komplain mulu ke Rebi gitu, sampai akhirnya iya dong. Ini berapa kali manggung tadi? Dua kali. Baru dua kali, cuma nggak ada presence-nya gitu. Gitu kan, kayak gitu. Apakah itu kadaluarsa? Oke. Walaupun gue di endorse nih. Ya gue harus jujur. Ya jujur. Iya. Jadi mungkin produk sebuah senar itu buat gue sih. Pentingnya di ceiling yang bagus, karena kita kan emang cuacanya lain, Indonesia nggak bisa disamain dengan yang di luar gitu, kayak gitu. Sedangkan itu produk-produk luar kan, ya, pasti menyesuaikan sama cuaca. Satu lagi, di kita ini orang lebih cenderung gampang berkeringat. Oh. Keringat itu kan asin. Ya. Nah, ketika asin itu, garam itu kena ke senar, karat. Enggak, dan dia ini ada round one kan, itu tuh lingkaran gitu. Nah, dia akan kena ke si ininya nih. Oke. Okay. Ya, gue mikirnya kayak gitu. Jadi pasti beda gitu antara kalau di luar yang emang suhunya segitu dengan yang di Indonesia. Oke, okay, itu okay. Pengalaman. Pengalaman itu jam terbang gitu. Ayo, kenapa? Nanya apa? Itu ngomong ganti senar. Speed diri mas, speed. Ganti apa? Ini suruh banyak ngomong. Gua diprotes. Oh, itu masih sibuk. Cuma karena manajer ya, jadi banyak ngomong. Ya, di YouTube. Ah. Ini nggak pernah ngomong. Oh, ngomong. Tuh, Arman, ngomong. Oke, jadi apa? Mas. Gak ngomong kan? Rit, tau gak lo? Kenapa? Oh. Karena males ngomong semua. Bukan, enggak. Karena males ngomong. Enggak, bukan. Gue tuh lagi ngeliatnya orang kan ngomong banyak kan kayak gitu kan. Tapi kan harus ada intinya gitu. Jadi gue kalau ngomong cuman ngapain? Iya. Iya dong. Minimalisir aja jadi ya kan. Iya, harus yang jelas gitu. Tujuannya kemana? Aku sekarang di sini loh. Ini nih, ini loh. Ini loh. Ini loh. Apa loh? Begitu teman-teman tuh. Di dalam kamar itu horror banget semuanya tuh. Jadi lift itu, dia ada lift khusus yang kayak di film-film yang digerak gitu, yang besi gitu. Jadi dia naik lagi gitu. Nah, kita ada ruangan di situ. Udah, karena pas nyampe itu siang, mereka jalan kan. Gue tuh, waduh, flu banget gitu. Udah minta ke si orang konjennya cariin obat flu. Obat flu sana asli kan, belum di itu ini kan, original lah gitu.
Itu gue makan satu, tidurnya lama banget. Gimana nih jadi ceritanya? Bangun, terus bangun, nggak ada siapa-siapa. Ya iyalah di New York, di tengah-tengah kota, ya pada ngacir lah semuanya kan. Dia bangun tidur, nggak ada orang. Nah dianya juga nggak keluar. Iya, dia pasti keluar. Terus cuma ada korek, satu, sama rokok, sebungkus. Itu nggak berhenti banget. Gimana sih? Gimana sih? Buset, ayat kursi susah loh. Enggak, bukan. Serino di New York. Wajir. Enak gitu tinggal di tengah kota. Sekarang kan ada ajudannya satu-satu. Sama Ari. Nama apa? Kiki ngomong Hendy, Ben sama Ah ya Ben ya, tukeran nih. Oke. Okay. Anak ini siapa? Tapi kamu akan tahu New York. Sejarah halal guys. Adalah bapak makan halal. Iya, malam-malam. Enggak, itu sogokannya. Biar keluar. Gak bisa ngomong gitu. Kan nyampe kan, mereka kan masih di Ground Zero kan. Lu masih itu kan, di Ground Zero, itu jam 8 tuh. Gua kesana tuh, kan jam 8 masih terang gitu, kayak gitu. Terus dia lagi nyodel gitu. Gua obat cepat reaksi kali ya, tidur kan. Pas bangun gak ada siapa-siapa. Ditinggal. Padahal di tengah-tengah Times Square gitu, keluar langsung Times Square gitu. Ditanya pengalamannya apa, tidur? Iya. Nah, satu itu. Satu lagi itu di LA itu. Sampai tiba-tiba di parkiran di rooftop kayak gitu, kosong, enggak ada siapa-siapa. Gue kepanasan di mobil sendiri, anjing gajah gue gini. Gimana ini? Gak tau sih, mereka jalan-jalan ke radio seks. Sek. Ya iyalah, di luar negeri di Amerika gitu loh. Aduh. Yang ini no comment ya, coba gimana nih? Pengalaman Amerika bersama yang ini. Pengalaman Amerika terakhir sama yang ini. Yang mana? Yang terakhir, yang tidur doang. Oh. Gak ada niatan bangunin gitu, bangunin, ajak jalan-jalan. Cuma dia sendiri yang sakit. Ya kenapa dia sakit? Kita mah jalan-jalan. Tapi duit dia udah habis, transit di Jepang aja udah habis. Jadi sebenarnya ya gua malah jalan, malah diutangin. Gua juga mau belanja. Itu asli gue baru nyampe ini, itu ujungnya tau gak? Asli Jepang habis duitnya. Tapi kalian itu semua di anak gue tuh nitip. Aman sih kan? Gak makan. Ada menteri dan ada pejabat-pejabat. Kecuali kalau kayak acaranya yang siang-siang gitu, pasti kayak Pak Bas itu bisa gitu. Pasti kabur aku. Ya udah, enggak sih. Ada lagi kan? Enggak, dibikin sopan. Semua itu bohong. Oh. Coba, kan Arman dulu tuh ada cita-cita mau bikin album namanya Slow Motion. Iya enggak, Man? Iya enggak? Sopan mata. Jomblo. Semua itu bohong. Kenapa dah? Dong. Mas Ginda gimana? Alhamdulillah nih. Nih udah. Jadi dulu tuh ceritanya belajar gitar kelas 5-6 SD. Lagu yang dipelajarin tuh lagu Janji. Janji GE itu kan ya.
singkat kata alhamdulillah sekarang bisa main langsung sama yang punya lagi. Yang alhamdulillah punya. Ya Allah. Aman ya, tiga event ini ya. Dikasih kesempatan sama yang di atas. Full circle lagi, kita belajar lagi gigi dan sekarang main langsung sama gigi. Kita juga terima kasih semua. Atunun. Atunun. Dari sini. Ya. Jauh apa? Jauh.